Lagi pula, ia menyangka perihal itu dapat membatasi dirinya dalam membuat karir jadi lebih bagus. Sebab jika contoh psikologis kita telah jatuh, hanya sebab ocehan seperti gitu, gimana kita ingin berhasil? Gimana kita dapat bisa apa yang kita ingin, tutur Lesti Kejora. Bagian film ini setelah itu diunggah akun Rumpi _ Gosip serta langsung banjir pendapat netizen. Dari bentuk mukanya kayak merasa terhimpit betul bun, catat salah satu netizen. Kasih mengerti suaminya sendiri, bun, supaya tidak harus hingga buat caption yang nanggepin ocehan netizen, yang maksudnya ia belum dapat era bodoh semacam bininya, menimpali yang lain.